Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Tanah Indonesia. Kesempatan kali ini kita berada di farmnya Mas Fadli, teman-teman. Luar biasa. Di sini peternakannya banyak. Kapasitas 700 ekor kambingnya. Ini sudah ready, kambing kurban ada 300-an. Superan dan biasa, teman-teman. Nah, di sini kita mau lihat-lihat, sini ada selain ada kurban, ada breeding. Nah, ini kayaknya koleksi baru ini. Di sini ada jenis sanen ini. Sanen. Oke. Ya, teman-teman. Ini ada preman kandang ini. Hitam. Lepas. Oke, kita jalan-jalan sini. Lihat peternakannya Mas Fadli. Sampai sana, teman-teman. Ada merpati juga di sana. Ada merpati. Jalan lagi. Nah, biasa ini sangat memberikan inspirasi kepada para pemuda ini. Hey, Mas. Hari, Mas. Nah, selain kambing, di sini juga ada sapi. Ini perizinan ya, tunjukkan. Perizinan. Sana ada sapi perah. Sudah sana. Ini sapi perah. Sapi perah berkah farm. Oke. Ini ada sapi. Ini sapi siap kurban, teman-teman. Kita jalan lagi. Itu. Sapinya. Sapi siap untuk kurban tahun ini. Ini juga jantan Eva, sangat besar, teman-teman. Kisaran bobot 800-an ini, 700-800. Itu ada kambing kecil, nanti ada nambah kambing, teman-teman. Ini yang terbesar ini, koleksi Mas Fadli paling besar ini. Ini 700-800, kental ada yang lebih. Gede ya. Oke. Mas sebatin beli. Iya. Aduh. Awas ya. Melok ya. Kita berada di indukan-indukan ini, breedingan ini. Tuh, banyak yang melahirkan. Banyak yang sudah melahirkan indukannya. Buahnya kita ada 20 ekor yang sudah melahirkan. Sampai sana. Banyak teman-teman yang sudah ini teman-teman lagi memandikan ini. Kita berada di indukan kambing kambing gembolo. Semua dibandingkan, teman-teman. Ini pakannya seperti ini, dendeng kangkung dan Wong ngene coba tuh sih. Wong gojlok iki.
Hah? Kota ini. Oke, maafin oi.